Kan main, bukan ke tempat-tempat yang... Bagus. KD bongkar chat WA Aurel demi si Raul. Asril tancap gas, ancam bongkar rekaman Raul Lemo semaki-maki keluarga Anang. KD masih benarkan Raul? Asril Hermansa menuliskan curhatan panjang soal kekecewaannya melihat klarifikasi Krisdayanti. Meski malu, Asril mengaku tak tahan lagi dengan sikap sang ibunda dan papa tirinya Raul Lemos. Asril Hermansa langsung merespon klarifikasi sang ibunda Krisdayanti soal selalu membalas WhatsApp Aurel Hermansa. Dalam klarifikasi tersebut, KD juga membela sikap sang suami yang dia nilai wajar. Sambil membagikan foto masa kecilnya bareng sang kakak, Asril menuliskan isi hati yang tak lagi tertahankan. Mimi, apa salah kita, Mi? Apa salah kalau sekali-kali kita minta diperhatiin? Dari dulu awal kenal Om, apa pernah kita ngelawan? Apa pernah kita gak cium tangan? Apa pernah kita keluarin sakit hati dulu? Gak pernah, Mi. Karena kita sayang sama Mimi. Kita tahan semua untuk hargain Mimi. Dan Jill pikir semua udah sama-sama bahagia. Kita sehat nih, kita juga bukan anak nakal. Alhamdulillah, kita jadi kayak sekarang, lanjut putra KD dengan Anang Hermansa tersebut. Apa pernah Om usaha deketin kita? Yang ada selalu maunya dihormatin. Om setiap hari story jelekin kita, mojokin kita, kita diem nih. Asril pun mengungkapkan fakta mengejutkan bahwa setelah aksi sindir di Instagram, Raul menelpon dan maki-maki keluarga mereka. Asril pun menceritakan kondisi sang kakak yang harus ke psikolog karena stres disebut anak durhaka. Tapi kalau diginiin terus, apa mau Jill kasih rekaman Om maki-maki kita minggu lalu di telepon? Dan Mimi cuma diem lihat Om tulis-tulis story. Mimi cuma diem malah salahin kita pas Om maki-maki sampai maki bunda dan pipi juga, bibir Asril. Sampai buat kakak stres berat ke psikolog, Jill pun ikut stres. Asril juga menyebut keluarga dari pihak KD enggak diajak berlebaran bersama. Asril mengaku tak menyangka apabila sang ibunda akan menuliskan klarifikasi melalui Instagram. Asril juga memohon agar KD tak terus-terusan menyakiti sang ayah, Anang. Kenapa Om yang benci banget sama kita sampai Mimi harus ikutan nulis di feed chat begitu kayak anak-anak? Bukannya Om harusnya nengahin, bukan manasin kita ya, lanjut Asril. Jill malu tulis-tulis gini Mi, tapi karena Om dulu tulis-tulis sindir, kesabaran Jill juga ada batasnya. Biar kita semua malu sekalian, biar semua orang tahu yang sebenarnya. Dan tolong Mi dan Om, jangan selalu sakitin Pipi. Pipi orang paling sabar di dunia. Jangan ungkit yang dulu-dulu. Pipi selalu ajarin kita sopan santun dan hargain Mimi, sambung Asril. Kita udah besar nih, walau Jill sama kakak udah sangat-sangat bahagia, tapi Jill sama kakak gak akan lupa semua kejadian, apalagi makan Om minggu lalu ke kita. Jill kira udah selesai, tapi Mimi tulis lagi hal-hal yang buat kita makin dikata-katain orang, selalu dibilang anak durhaka. Kasian kan kakak Mi, tutup Asril. Jill sama sekali selalu sayang dan hormat sama Mimi, dan Jill mohon untuk Om stop sampai di sini. Itulah guys, skakmat yang dilakukan oleh Asril Hermansa atas perlakuan tak mengenakan dari sang ibunda yang terus-terusan membela sang suami, tak menghargai, kurang merespon, kurang memberikan kasih sayang kepada kedua buah hatinya. Lah terang-terangan ingin suaminya tak ingin dibully oleh para netizen atas kasus ini. Dan yang parah, ternyata si Raul Lemos minggu lalu telpon Asril dan maki-maki
keluarga, asik keluarga, ya termasuk Anang dan Asanti juga guys. Bagaimana menurut kalian guys terkait hal ini? Benarkah perilaku yang dilakukan oleh Raul Lemos tersebut hingga menyebabkan putra sambungnya akhirnya yang pendiam menjadi ngegas dan ancam akan membongkar rekaman percakapan saat Raul Lemos maki-maki keluarga Anang Hermansyah. Dari unggahan Asril ini yang disuka oleh 293.666 orang dan dikomentari 40.609 komentar, rata-rata memberikan dukungan kepada keluarga Anang Hermansyah. Jil, semangat. Yang sabar Jil sayang. Adik Jil dan Kak Loli harus kuat ya. Allah selalu ada. Yang sabar Bang Jil, semua pasti ada jalan terbaiknya. Di si Termos bilang anak enggak sopan lah. Dia sopannya di mana? Main serobot bini orang. Apapun alasannya, enggak ada yang namanya menjalin hubungan dengan pasangan orang lain. Itu sebagai hal yang dibenarkan. Duh, tolong. Kok gebleknya sampai menembus gerbang antara dimensi menjelajah ruang dan waktu. Sejatinya kata-kata sindiran si Lemos itu adalah kata-kata sindiran buat dirinya sendiri. Kalian keluarga asik adalah keluarga panutan. Se-Indonesia pun tahu itu. Jil Loli, biarkan saja si Dolim itu marah-marah enggak karuan karena enggak layak untuk didengarkan dan diladeni. Karena hak kalian adalah bahagia, bukan untuk susah hati memikirkan Dolimnya mereka. Kalian harus berpikir bahagia. Biarkan si Dolim yang terus berpikir negatif karena kotor dan rusak hatinya. Lebih baik berpikir sebagai manusia berdosa karena akan terus bertobat daripada berpikir manusia yang mewakili malaikat yang selalu lupa akan introspeksi karena sibuk tunjuk-tunjuk orang menjadi lebih baik. Kalian bukan generasi hancur Jin Loli, kalian adalah panutan remaja Indonesia yang berpikir positif. Anjing mengonggong, kafilah berlalu, nikmati hidup, jangan kotori hari karena sakit hati oleh perbuatan si Dolim. Allah sayang kalian, keluarga asik kita sayang dan respect pada kalian. Saya sih lebih setuju 10 ibu kandung kayak Kadi ditukar dengan satu ibu tiri kayak Asanti. Akibat perpisahan orang tua, anak jadi korban miris. Bacanya, andai kita sendiri merasakan jadi Azril, tak adakah rasa empati seusia mereka? Bagaimanapun masih memerlukan kasih sayang ibu dan bapak yang tua, yang seharusnya lebih merangkul, lebih membuka diri, lebih sabar. Alhamdulillah, mereka masih ingat walaupun pengalaman sakit mereka lalui. Hidup kita tak selamanya di dunia, tak selamanya muda, tak selamanya kaya. Anak-anaklah yang kita harapkan bisa meneruskan, menjaga, melindungi kita semua satu nanti. Banyak artis yang bercerai, tetapi anak-anak tetap bahagia bersama keluarga barunya. Tetap mendapatkan kasih sayang. Tidakkah bisa belajar dari mereka? Ternyata ayah tiri lebih dibanding ibu tiri ya. Jil, tante mau koreksi kata-kata kamu tulis. Kita udah sama-sama bahagia. Kamu salah nak. Yang bahagia itu keluarga kalian. Mereka gak sama sekali. Coba lihat lagi foto-fotonya semua kaku. Kata-katanya kaku. Body language mereka kaku. Coba lebih teliti lagi deh. Tante rasa keluarga mereka mencekam karena banyak kekerasan verbal dan ancaman. Kasihan. Gak pantas jadi anggota dewan, anak aja gak bisa keurus. Termos di mana-mana pasti panas, kalau dingin berarti rusak netizen. Inilah guys, yang lain-lain komentar kalian simak sendiri. Lihat sendiri, jangan lupa nanti ya kalian juga komen terkait hal ini.
Jangan lupa kalian komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.